Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk kawan-kawanku semua di seluruh mancanegara. Hari ini saya mau review tentang masker ya guys ya, karena sekarang ini di seluruh mancanegara pasti memerlukan masker. Dan kebetulan saya ini di Hong Kong ya. Saya pun susah cari masker, masih susah, terus belinya itu masih mahal banget. Terus saya sekarang tadi udah dapet belinya di Sasa guys ya. Saya kebetulan ada di Sasa beli ini masker. Beli yang ini 94 itu merek ya. Ini ya guys ya, kalau mau beli ini adalah made in Korea ya. Ini dari Korea punya ya. Ini kalau beli satuan ya, beli satuan kan saya ini satunya adalah 28 dolar ya. Nanti saya mau buka ya kayak apa sih 28 dolar itu satu ya. Ini satu, cuman satu itu 28 dolar. Dan saya tadi beli, saya beli 5 gitu. Ya, 1 2 2 1 2 3 4 5 ya. Saya beli 5 kebetulan ya. Ini saya beli 5 ya kawan ya. Ini masker ya, cuman beli masker itu belum makannya, belum yang lain-lain ya. Jadi itu jadi TKW itu juga katanya wah 10 juta loh gajinya, 10 juta itu kemana aja, kadang kita nggak punya untuk keluarga, untuk kita sendiri kalau libur, buat masker sekarang lagi gempar-gemparnya kena virus di mancanegara. Jadi saya walaupun semahal apapun ini masker tetap saya beli guys, karena apa, penting buat melindungi kita sendiri itu. Jadi ini satunya 28 dolar, saya kalikan 5 gitu. Jadi semuanya ini adalah 140 dolar Hong Kong ya. 140 dolar Hong Kong hanya 5 masker gitu ya. Itu kalau dirupiahkan berapa gitu ya. Saya coba rupiahkan gitu. Jadi jangan anggap remeh ya, karena masker sangat penting kalau kita pergi-pergi itu harus pakai masker gitu ya guys ya. Jadi ini saya kenalin ke kalian yang dari Korea punya ya. Nanti ini saya mau buka kayak apa sih masker 28 dolar satu lembar itu kayak apa. Saya mau buka ya, sekarang saya buka ya satu contoh itu. Karena saya suka banget kalau keluar jauh-jauh itu untuk melindungi kita sendiri. Jadi saya beli yang agak mahal dikit, nggak apa-apa. Yang penting kita terlindungi gitu dari virus gitu. Aku buka ya. Aku buka apa isinya ya? Tereng-teng-teng. Kaos sukses 94. Aku coba. Ini ya. And then aku buka. Ini ya guys, aku buka kan, and then yang di atas kan ada besi, ini ada besi kecil gitu buat di atas kan. Kita buka. Nah ini bentuknya guys ya, bentuk dari masker itu yang 28 dolar ya, yang 94 itu tulisannya ya. Jadi jangan salah, ini belinya di Sasa,
atau Maneng atau Watson sih yang asli ya. Jangan sembarang beli, kadang tutupnya sama tapi dalamnya beda isi gitu. Aku coba cara pakai sekalian ya. Nah, ini saya dalam ya. And then aku pakai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hilang dari virus. And then aku tutup ini ya. Ini udah kan? Ini yang 28.1 ya guys ya. Menurut Anda gimana guys? Oke apa enggak? Ini made in Korea ya. Kalau yang lainnya saya nggak tahu ya. Yang biasa-biasa itu juga oke sih. Kadang 1-4 dolar gitu. Tapi ini saya bisa pakai 3 kali masih bersih gitu ya. Aku buka lagi ya guys, karena aku nggak pakai lah. Tadi udah pakai yang lain gitu. Jadi udah ngerti kan cara pakai and di mana beli? Saya beli di Sasa. And then made in-nya Korea, I guess ya. Jadi ini semuanya saya beli 5 harga 140 dolar Hong Kong. Sekarang saya mau coba 140 dolar Hong Kong itu kalau dirupiahkan berapa sih gitu ya. Saya sebentar ya ambil itu kalkulator. Ambil kalkulator aku ya. Supaya kalian juga tahu gimana supaya bisa irit gitu loh ya. Aku ambil kalkulator dulu. Ini kalau satunya 28 dolar saya kalikan 5 ya. Karena saya matematik agak nggak bisa gitu ya, maaf ya. Jadi saya harus pakai kalkulator dulu ya guys ya. Maaf ya, tunggu sebentar ya. Sambil nunggu-nunggu dengerin musik ya. Saya nggak pakai musik. Nggak ada musik di sini biar sepi ya. Jadi 28 kali 5. 5 kan, saya beli 5. Sama dengan 140 ya. No, 140 dolar Hong Kong. Kalau saya kalikan hari ini adalah satu kurs hari ini 2019. 2019 ya. Jadi saya kalikan kalau rupiah berapa sih? 140 kali 2019 sama dengan, jadi ini 5 masker guys, harganya 282 dolar 66 ribu. Kalau rupiah Indonesia 282 66 ribu. Bayangkan guys itu. Kalau di Indonesia juga mahal kan, termasuknya 282 dolar lah. Buletin aja yang depan lah, yang belakang saya nggak hitung. Jadi 5 masker aja harga 282, hampir 300. Bayangkan ya. Jadi tak semudah itu di Hong Kong. Gajinya 10 juta apa gitu, ngomongnya gampang, hitungnya gampang, tapi kita yang menjalankan. Belum kita buat makan 3 kali ya kalau libur, pagi, siang, malam makan. Belum buat transportasi, bayangin naik kereta, naik bus ya kan. Jadi kita juga perlu perincian itu. Tapi alhamdulillah, semoga semua kawan-kawanku sehat-sehat semua. Jangan lupa ya masker, jangan di, maksudnya jangan pelit-pelit buat beli maskernya ya, demi kesehatan kita sendiri itu. Karena di mancanegara kayak gini keadaannya, rasanya sedih kalau di Indonesia pun kayak gini ya guys ya. Aduh, ngomong apa lagi ya? Ya Allah, ngomong apa lagi ya? Bener lagi ya guys ya. Cukup sekian dulu ya. Mungkin perincian dari saya. Oh iya, masih ada satu. Ini saya beli ini ya. Ini tempat masker sekalian ya, saya ngomong. Nah, tempat masker. Ini beli 25 dolar ya. Ini sebelah bisa buat yang kotor.
yang masker kita yang kita pakai taruh dulu kalau kita makan, and then yang satu ini dalamnya buat masker yang bersih, maksudnya spare atau persiapan gitu. Jadi ini cara, nah ya kan, ini yang udah saya pakai saya taruh sini, terus nanti yang baru saya taruh sini gitu, praktis kan. Nah, $25 Winnie the Pooh gendut kayak aku. I like Winnie the Pooh and I like 194 kaos subse masker from Korea. Beginilah penjelasan dari saya. Jangan lupa supportnya ya guys di channel aku. Makasih yang udah tonton. Jangan sampai di skip. Ica Cubi Vlog. Bye.